Oke, baiklah. Kita lanjut kembali vokalis-vokalis kasidah. Alhamdulillah bisa datang Teh Impang. Baik, selamat datang, kami ucapkan kepada Ibu Bupati Pandeglang, Ibu Hajah Irna Narulita, dalam acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2017 bertempat di Kecamatan Cibaliu. Untuk
dari Semen. Pak Pandeglang, Man Pandeglang, Pak Pandeglang dan RTSN Kabupaten Pandeglang ya. Baik Bapak-Ibu ATM yang kami hormati. Hari ini kita akan persiapkan guna mengikuti pawai Devil Kapila. Agar masyarakat yang berada di kiri panggung atau di kanan panggung guna memberi ruang agar para kafilah atau para kafilah Kecamatan Angsana yang berhubungan untuk kafilah dari Kecamatan Angsana. Kecamatan Angsana dilimpin langsung oleh Ketua Kafilah Haji Sakman bagi peserta pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2017. Berikan tepuk tangan untuk kafilah Angsana. Ya. Ya, ini dia kafilah dari Kecamatan Banjar. Diketuai kafilahnya oleh Bapak Teki tahun 2017 kali ini. Ya, baik hadirin sekalian Bapak Ibu. Selanjutnya kita saksikan akan melintas di panggung utama pada TKI tahun ini sebanyak 4 golongan dan 4 cabang dan 10 golongan. Dan selanjutnya kita saksikan melintas di panggung kehormatan adalah serta jumlah pesertanya 23 orang mengikuti seluruh cabang dan golongan pada perhelatan musabaqah tilawatil Quran. Dan selanjutnya akan melintas di depan kita dari dipimpin langsung oleh Ketua Kabinet Dokter dan Raja Siti Ain Mukiwati dengan jumlah pembina sebanyak 7 orang dan jumlah peserta sebanyak 19 orang. Bapak Dokter Nus Haji Sana sudah bocah Cilitung jumlah pembina dan ofisialnya 5 orang dan ada 2 cabang yang diikuti yang adalah 2 golongan. Selanjutnya hadirkan dari Kecamatan Cilis sebanyak 6 orang, jumlah peserta sebanyak 34 orang. Dan Kecamatan Cigelis pada tahun ini berharap target kejuaraan meraih juara umum. Dan selanjutnya ini merupakan Kecamatan peserta terbaik pada perhelatan musabaqah tilawatil tahun 2017. Ya, selanjutnya 6 orang peserta sebanyak 25 orang. Insya Allah siap meraih juara umum dan Kecamatan Cikasih menyaksikan tahun 2014 sebagai terbaik 4 dan 2015 terbaik 5. Dan selanjutnya akan melintas di hadapan Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kafilah yang tetanggaan dengan Kecamatan Cibalik ya. Dan jumlah pembina ofisialnya 5 orang, jumlah pesertanya 21 orang. Itu poin langsung oleh Bapak Camatnya, Bapak Candra SPD. Nanti yang target menjadi juara umum pada yang menjadi tahun 2017. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan melintas di panggung kehormatan ya, Kecamatan Cimanuk. Ya, Kecamatan Cimanuk dipimpin langsung oleh Ketua Kabilah Ibu Haja Rudia SKMSI. Untuk kali ini 29 orang, targetnya ya cukup lumayan, yaitu masuk 5 besar ya. Dan hadirin sekalian, selanjutnya melintas oleh jumlah pembina sebanyak 6 orang, peserta yang diikutkan sebanyak 19 orang. Dan targetnya adalah meraih juara terbaik 1 atau 2 dan atau 3. Dan selanjutnya melintas di depan Bapak Ibu sekalian ini dari Kafilah Kecamatan Cibun. Target pada tahun ini adalah juara umum. Masih melintas di panggung kehormatan Kecamatan Kadu Hijau. Dan insyaallah selanjutnya di belakang Kadu Hijau. Ini ada dari Kecamatan Karang. Bapak dan Ibu sekalian, Kecamatan Karangjong dipimpin langsung oleh Bapak Hasan Basri. Jumlah pembina sebanyak 4 orang, jumlah peserta sebanyak 18 orang. Targetnya adalah sebagai juara umum. Pasnes benar. Ya, hadirin sekalian, melintas di hadapan Bapak dan Ibu adalah Kecamatan Muncul. Kecamatan Muncul dipimpin langsung oleh Ketua Kafilah Bapak Ibrahim
dengan jumlah pembina sebanyak 6 orang. Jumlah peserta sebanyak 19 orang mengikuti 6 cabang dan golongan. Dan selanjutnya akan melintas di depan Bapak Ibu sekalian kali ini pawai defile kafilah dari Kecamatan Pagelaran.